Halo semuanya, selamat datang di channel Guru Digital. Masih di materi koordinat kutub dan koordinat kartesius. Untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk merubah suatu koordinat kutub ke koordinat kartesius. Selamat menyaksikan. Oke, okay, saya akan melanjutkan. Masih di koordinat kutub dan koordinat kartesius di mana di sini saya akan merubah koordinat kutub ke koordinat kartesius. Di mana yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya di mana untuk mencari x-nya itu sama dengan r dikali cos alfa dan untuk mencari y-nya r dikali sin alfa. Karena untuk mencari koordinat kartesius itu harus mencari x dan y-nya. Di sini koordinat kutub akan kita rubah ke koordinat kartesius di mana koordinat kutub itu r, alfa derajat akan kita rubah ke koordinat kartesius x, y. Langsung saja kita ke contoh di titik Q 2,30 derajat ubahlah ke koordinat kartesius. Di sini udah kelihat ya di mana titik Q ini duanya itu r dan 30 derajatnya itu apa berarti ini termasuk kutub yang akan kita rubah ke koordinat kartesius kita tulis diketahui R nya sama dengan 2 dan derajatnya sama dengan 30 derajat alpanya <tuh> oke okay, karena kita akan mencari koordinat kartesius berarti kita akan mencari nilai X sama dengan R dikali cos alpha 2 dikali cos 30 derajat 2 dikali cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3 Jadi nilai X nya itu 2 dikali setengah akar 3 Akar 3 Ini nilai X nya Dan untuk mencari nilai Y nya E R dikali sin alpha sama dengan 2 dikali sin 30 derajat 2 dikali sin 30 derajat ya setengah atau satu per dua jadi patokannya kalian harus hafal sudut-sudut istimewanya berarti y nya itu nilai y nya dua dikali setengah berarti satu ya nah ini berarti sudah diketahui nilai x dan nilai y nya jadi koordinat kartesiusnya di titik Q berapa x koma y berarti akar 3 dan 1 jadi seperti ini terima kasih sudah menyaksikan ditunggu di video selanjutnya